Oke, sekarang kita akan mematahkan SIM ini supaya bisa masuk ke dalam SIM card. Tes. Oke. Supaya bisa masuk, kita akan patahin dulu ininya. Terus masukin ke sini. Saya nggak tahu nih SIM 1 SIM 2 nya yang mana ya, nggak ada tulisan lagi di sini. Ini juga nggak ada. Ya udah, coba aja masukin yang terdalam atau yang terluar aja deh. Oke, udah masuk. Terus ini emang agak longgar ya, hati-hati aja. Langsung kita coba nyalakan, kita tes fastbootnya dulu untuk membuktikan fast dan oh, dia langsung masuk. Loadingnya lumayan.